Cerita ni satu cerita yang sangat penting untuk kita bukan hanya tahu tapi tahu dengan sangat mendalam. Kalau sebelum ni sebagai rakyat biasa kita mungkin baca laporan, kita mungkin mendengar, menonton klip-klip daripada berita, tapi dengan cara filem seperti ini kita dapat menelusuri seluruh kisah tu dengan sangat terperinci. Dan saya rasa ini satu peluang yang cukup baik untuk kita faham apa perjalanan ataupun garis masa dalam insiden tersebut dan apakah yang dilalui oleh pasukan keselamatan kita. Dan dengan sedemikian rupa, kita akan ada satu apresiasi yang baru terhadap usaha pasukan keselamatan untuk menjaga dan menjamin kedaulatan negara kita. Semua berambut! Kita semua kena ingat, apa yang terjadi ini ada sebabnya. Kita perlukan lebih banyak filem yang mengingatkan kita tentang kepayahan dan juga betapa sukarnya, terutama bagi pasukan keselamatan dan juga sama ada bapa-bapa negara yang telah berusaha bertukus lumus, pertama untuk memerdekakan tanah Melayu, kemudian membentuk Malaysia dan seterusnya mempertahankan tanah air kita. Dan saya merasakan kita perlu mendekati terutama generasi yang sangat muda seperti generasi Alpha dan juga Gen Z dalam format yang mereka biasa untuk kita menceritakan perihal aspek-aspek kenegaraan seperti ini. Jadi saya amat hargai usaha seperti yang kita lihat filem Takluk, dan saya harap kita akan dapat menarik minat terutama para pelajar sekolah dan juga pelajar-pelajar di IPT untuk menonton filem-filem seperti filem Takluk.